Kerajaan Beta akan terus melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi merancakkan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Ke arah ini, wawasan kemakmuran bersama 2030 akan menjadi pencetus kepada hala tuju baru pembangunan negara. Wawasan ini bermatlamat supaya segenap lapisan rakyat dapat mengecap taraf hidup wajar dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama serta inklusif. Selain itu, jurang ekonomi dan pembangunan antara kelas pendapatan, wilayah etnik dan rantaian bekalan akan dirapatkan. Rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini adalah merupakan fasa pertama wawasan kemakmuran bersama 2030. Beta yakin dasar dan strategi rancangan tersebut akan dapat meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara yang akhirnya akan dinikmati oleh rakyat jelata keseluruhannya. Kerajaan Beta akan terus mempermudahkan urusan perniagaan bagi meningkatkan aktiviti pelaburan. Ini termasuk mengemaskini undang-undang, proses kelulusan dan insentif sedia ada. Dan Beta menyeru proses kelulusan terutamanya projek berimpak tinggi hendaklah ditambah baik agar ianya cekap dan pantas bagi menarik lebih banyak pelaburan yang berkualiti. Selaras dengan revolusi industri keempat, Beta menyambut baik dasar untuk mewujudkan ekosistem yang dan pembangunan prasarana yang menyokong industri negara. Sumber pertumbuhan yang baru yang berkembang pesat seperti teknologi 5G, kecerdasan buatan, Internet of Things and Analytics, data raya akan diperhebatkan. Beta menggesa pemain industri agar turut sama mempergiat usaha sebagai pelengkap kepada inisiatif yang dibawa oleh kerajaan.